Hello, assalamualaikum. Apa khabar semua? Apa khabar Malaysia? Okay. Kali ni kita live, kita akan terus ke Pulau Pinang. Okay, tapi sebelum tu saya ingin memainkan muzik dahulu untuk memanaskan badan. Okay. Bagi aura-aura dia, bagi semangat sikit. Energy. Okay. Okay, kali ni tetamu istimewa saya iaitu seorang drummer di mana beliau sekarang menetap di Pulau Pinang. Beliau juga adalah seorang drummer dan musician, orang kata kira yang amat-amat dikenali juga di Malaysia ni. Okay, so dengan tidak membuang masa, mari kita terus kepada beliau. Apple, apa khabar sekarang? Alhamdulillah, sihat bang. Baik-baik macam ni. Ya, abang, apa khabar? Alhamdulillah, kira apa ni, dalam COVID ni, macam mana keadaan sekarang? Terang. Amin. Nak keluar rumah pun susah. Ya, I mean, kerja pun ada dekat 2 tahun. Ya, dekat Pulau Pinang kira macam mana dia punya keadaan COVID? Tinggi atau macam mana? Kalau Pinang dalam, biasa dalam 300, 400, 200 kes untuk satu hari je. Dia tak tentu juga. Oh, kira apa ni? Ya. Yeah. Okay, so sekarang ni kita akan bercerita tentang Aipul punya, orang kata, pengalaman lah, kerja kan. Because yang kita tahu macam Aipul ni kira dah lama juga dalam bidang seni ni kan, sebagai drama. So boleh tak macam Aipul ceritakan apa ni, pengalaman Aipul, macam mana Aipul boleh start, I mean, berminat dalam bidang drama ni? Siapa yang sama ada memaksa ataupun yang menginvitekan Saipul untuk meminati drama? Boleh Saipul ceritakan? Okay, saya start drama ni pada masa sekolah rendah macam tu. Okay. Sekolah rendah kan. Okay. Saya punya cousin pun drama juga. Cousin saya pun drama juga. Okay, okay. Teruskan. Sepupu dah, pak saudara saya pun, pak saudara pun drama juga. Cuma dia dah meninggal. Cuma tak sempat, tak sempat nak tengok dia main drum tu tau. Waktu tu dia duduk kat Johor Bahru, arwah ni. Okay. So masa saya sekolah rendah, time cuti sekolah tu, orang-orang pergi sana melawat. Dia kan, family dia duduk Johor Bahru. So arwah mak saya punya adik, dia pun seorang drama. Okay. Itu sebagai hobi lah. Dia main drum sebagai hobi. Cuma masa pergi tu, okay, malam tu dia nak bawa saya pergi, dia nak pergi jamming lah. Okay. Dengan kawan-kawan dia. Okay. Malam tu kawan-kawan dia tak ada. Mungkin masa tu time cuti sekolah kan, kawan-kawan tak ada. So tak dapat lah saya nak pergi tengok dia main drum tu. Oh, okay. Masa tu umur berapa tu? Dalam macam 4 ke 5, macam 5 macam tu lah. Oh, daripada cousin tadi tu lah, yang sepupu tadi tu lah yang memuncakan Apple berminat dengan drum. Tak, ini cepat saya pun seorang drama, cuma saya tak dapat tengok dia main drum lah. Saya tahu dia drama, sebab tak sempat tengok dia gaming dengan kawan-kawan dia. Sebab masa tu cuti sekolah, mungkin kawan-kawan basis tak ada ke, korum tak cukup. Oh.
Okay. Sebelum tu dekat sekolah, so ada belajar dekat ada sekolah rendah kan. Ada Okay. apa tu kelas muzik punya kan. So, ada Mm-mm-mm. belajar apa yang triangle apa semua tu. Basic-basic tu sekolah rendah punya kan. So dah start muzik tu dah minat dah kat situ kan. Ni. And Lepas tu then teruskan, I mean kira kira daripada start daripada sekolah lah kira minat minat main drum tu. Minat lah. Minat main drum. And then dalam Di masa yang sekolah. so dalam masa yang sama juga kira yalah macam yang terkini macam Ipol kira bermain dengan kalau tak silap saya band Sky High. Sky High kan? Band Sky pada 2019. Saya pada 2001, 2010 sampai 31, 30 bulan 7, 2019 Band Sky. Okey, kira kira lama lama jugalah kan dengan band Sky High ni? Kira Apple? Lama juga. Sebab saya malah nak lompat-lompat band tu kan. Ada dah sikit satu band. Ini ni gambar ni yang saya tengok ni dekat Hangover. Hangover. Sky High Band. Buka lah. Hangover. Oh tu Hangover. Tu gig ke apa tu kan? And then yalah kira dekat Rockefeller kan. Ada tiga magic gig kat Rockefeller. Kira ikutkan dah start magic kan. Kira ikutkan band Sky High ni kira band yang kira established lah kan. Kira dalam band dah lama kan. Kira orang kata yang cukup-cukup orang kata berpengalaman lah. So macam macam Apple boleh tak Apple macam apa ni story kan pengalaman bermain dengan Sky High Band macam mana dia punya apa orang kata pressure pengalaman bermain dengan band-band yang hebat macam ni kan. Mungkin dari segi praktis mungkin yalah mungkin tak boleh datang lewat, mungkin kena datang betul awal atau kan. Kira maksud dia macam disiplin. Ya disiplin lah. Sebelum tu saya dengan band ni, band Extreme dengan Abang okay. Ahmad Zakaria sebelum tu. Okay. So main dengan Extreme tu dia kat Penang, so kontrak kat Penang, kat Kamun Penang tu dan dalam 4 tahun tu lah. Lepas tu kita balik KL, so main dekat penemu club tu lah, dekat depan dari sebelah Taikak tu, dalam piramid tu kan. Okay. Masa tu lah saya dapat offer tu daripada Sky High dekat main dekat Ram Jungle, dia orang kat Ram Jungle, so dekat lah situ kan, dalam piramid tu. Saya buat offer tu. Waktu tu Abang Ahmad dia nak ada band project dia juga. So mulai pun ni lah cari ni juga lah. Macam Abang Lang, Rolando kan. Nora Take Five. Nora Take Five. Satu band dulu kan. Lepas tu 2010 tu lah saya start dengan Sky tu. Dekat Ram Jungle lah. Oh dekat Ram Jungle lah bermula. Ramjang tu start 1 April 1 2010. Ingat lagi tarikh. Tarikh. Tarikh tu senang nak ingat kan. Kira tarikh kerap tarikh keramat tu kan. 1 April 1 2010. So apa-apa cabaran dia? I mean yalah bila join dengan band yang dah ada nama ni kan macam establish ni. So apa yang selalu yang cabaran yang selalu Apple hadapi lah maksud dia. Yalah dari segi disiplin dia. Disiplin dari segi macam timing kan, kena on time, datang cepat, kena awal kan. Dia kadang saya lambat juga tu kan. KL kan. Jangan nampak alasan. Ya lah. Itu standard tu kan. Terlambat juga. Tapi cuma
prepare lah. Dalam macam cik lagu semua tu kan, dia dah bagi lagu dan kita dah prepare lah kat rumah kan. Kita buat dia punya ni ke. Sampai tu kita dah ready lah. Cuma dah buat arrangement untuk lagu je lah. Mana sampai kat tempat practice tu, kita perlu practice kat keluar petang kan. Petang. So, practice mana sampai kat situ dah ready lah. Benda tu kita dah prepare, dah ready lah. So maksud dia buat arrangement je lah. So maksud dia macam contoh kalau misal kalau macam clubbing kan. Contoh kalau let's say kita nak main lagu tu hari Jumaat. Selalunya preparation tu lagu tu dapat bila tu? Selalunya biasa seminggu sebelum lah. Seminggu sebelum. Seminggu sebelum kita nak practice ni, kita nak practice Rabu depan lah. So dalam minggu ni dapat lagu lah. So boleh prepare. Iyalah kira orang kata iyalah kadang-kadang lagu kan kalau kena yang senang okey. Kan? Kena lagu susah. Terkena lagu yang susah. Lagu yang ada ni pun masih tak ingat lagi. Kan, koyak juga tu kan. Lagu baru kan. Tak minggu dah practice kan. So biasanya biasanya kalau macam band, kadang-kadang ada tak macam pengalaman yang pernah macam bertengkar ke, mungkin pasal lambat masuk ke, kurang bar ke? Ada tak? Pernah tak alami pengalaman tu? Tu tak ada lah. Semua benda tu cakap boleh bincang lah. Benda lah bergaduh sampai ini sangat bincang lah. Yelah kan? Kadang-kadang the best band, kadang-kadang benda-benda begitu, bila dia berlaku, sebenarnya bagus kan untuk untuk band. Kan? Jadi kita orang ni ada pendapat penting. Tapi kena band leader lah punya ni kan. Itu yang dia punya kerja lah kan. Dia punya kerja lah. Okay, aku nak macam aku nak lagu macam ni. Wow. So okay, kira-kira macam lagu yang biasanya kalau lagu yang korang dah dengar, cari, adakah korang copy sebiji ke ataupun mungkin korang ada buat arrangement sendiri ke? Macam mana? Selalu tak adalah copy sebiji. Semua lagu tetap lagu tu. Semua arrangement mungkin dapat ending ke. Ending kan macam mana nak habis dia. Maaf, situ kita lah. Tak adalah copy original sangat. Kira yalah macam contoh kalau band dah macam Sky High, dia lebih cantik kalau apa orang kata improvise lah kan. Improvise kan? Tak lari tahu sangat lah pasal lagu tu kan. Dia ada, masih ada, still ada untuk lagu tu lagi lah. Adalah banyak sangat. Betul. Okay, sambil kita nak sembang lagi, apa kata kita akan melihat video di mana Saiful bermain lagu video Play That The Funky Music. So yang ini main perform dengan Sky High tak? Dengan Sky High? Ini dengan Sky High. Okay, dekat Harap Penang. Okay, dekat Harap Penang ya. Jom mari kita dengarkan. Sebelum tu saya mainkan montaj dulu and then baru video . Okay. Thank you.
Wow, very happening eh. Kira orang kata kira syok tu lah layan. So kira lagu tu kira Apple main dengan click ke atau macam mana? Ah, dengan click. Oh, okay. So so macam macam mana Apple biasanya set benda tu? Because biasanya kan drama kadang-kadang ada drama yang tak berminat dengan menggunakan click. Then and then macam saya Apple pula different pula suka bermain dengan click. So apa yang sebenar-benarnya yang yang Apple boleh kongsikan? Maksud dia saya boleh kongsi. Ya, apa yang bagus, apa yang tak bagus dengan menggunakan kliknya lah bila masa live. Sebagai kita apa sebagai seorang drama kan, kita jaga kita sebagai sekat pulang belakang lah kan. Kalau drama ada senyap-senyap, ada pergi senyap-senyap, betul yang lain pun akan ikut kan. Kejap slow, kejap laju. So nak bagi konsisten, nak bagi konsisten tu yang gunakan klik metronom tu yang sangat penting lah untuk musician. Lagi-lagi macam drama kan. So tapi macam macam mana tapi macam mana Apple boleh boleh maksud dia ialah kadang-kadang contohlah drama dah ikut klik, okay? Tapi mungkin bassist, gitaris tak follow drama. Macam mana tu? Macam mana? Satu ni mungkin itu orang dah lama, so dah faham masing-masing punya apa karakter macam mana kan. Dia bagaimana pun akan tapi kadang-kadang ikut mood juga lah, ikut suasana kat tu kan. Kalau nak ni tak payah ikut original sangat kan. Dia upkan sikit dia punya tempo tu, pas sikit lah. Kira-kira orang kata banyak membantu. Yalah kira macam yalah benda-benda begini kira kalau nak nak mahir mesti nak kena biasakan benda tu kan. Maksud dia biasanya ambil masa berapa lama tu untuk untuk benda tu boleh masuk dalam badan klik tu? Lama juga. Benda tu kena ada lah. Kalau saya nak perform saya kena bawa metronom tu. Kena ada. Lama juga. Mula-mula tu rasa macam susah juga. Tak biasa kan, kita rasa macam jadi susah main tu. Sebab dia tu tak mengganggu kan. Tapi lama-lama dah biasa, kita boleh masuk dekat dia punya tu, tempo tu kan. Yalah. Macam Apple, apa yang membolehkan Apple siapa yang memberi Apple inspirasi lah, maksud dia menggunakan metronom? Kena banyak juga drama yang bila perform club kan banyak yang tak nak guna macam metronom apa kan. Yalah, kira maksud dia kalau boleh kita kita nak macam galakkan kan, kita nak galakkan drama tu. Let's say kalau dia nak nak improve dia punya improve permainan tu kan, dia mesti ada ada menggunakan metronom juga. Because bila dia recording dia mesti guna benda tu kan. Kan. So kira dia tu nak jaga kita konsisten, tempo kita tu tak konsisten kan. Dari start lagu sampai habis lagu dia konsisten je kan, dia tak ada slow kejap. Betul betul. Steady kan. Dan Belinda ada bagi sebenarnya bagi tahu kejap ni kau main kejap lepek sangat dah, kejap datang terlampau cepat sangat kan. Kita ambil benda tu okey ah. Macam mana aku nak selesaikan masalah ni kan? Tahu metronom tu memang dalam dah saya tahu metronom tu saya sehari dalam itu lah belajar praktikkan dengan metronom dan konsisten lah. Yalah, kira sebagai drama kan itu salah satu dia punya orang kata ikutkan drama ni dia dia salah satu punca tau. Band band tu bagus atau tidak semuanya daripada drama asal dia kan, kehebatan band tu dia punya back tulang belakang dia drama tau kan. So kalau drama lebih kalau drama tak bagus band pun akan jadi habis, band tu kira run-up lah. Walaupun penyanyi bagus ke, gitaris bagus ke, first kali mesti important drama lah kan.
So kira macam, yang yalah kira macam drama kira amat-amat penting lah dalam sesebuah penting. band kan. Besar juga tanggungjawab dia tu. Dia kat belakang sekali, so dia nampak gitaris, bassist, penyanyi, crowd. Sebab dia belakang sekali, tu belakang, dia nampak kan stage tu, dia nampak semua lah. And then, kita, eye contact tu pun penting juga kan. Penting kita kan? Kita main drum kat situ, kat vocal situ lah. So kita kena tengok kan, kena luar juga. Betul, betul. Kira macam, okay, dari segi tune drum pula. Kenapa ada separuh orang tune drum without, kan kadang-kadang ada satu benda yang macam key tu kan, check key, macam contoh float tom ke snare ke. Tapi kenapa ada separuh drummer dia dia just tune dia punya ikut naluri tau kan. Dia benda ni pen jugalah, kalau nak ikut betul-betul perfect pitch lah tu kena pakai tu yang machine juga lah, ada meter kan, betul-betul perfect lah kan. Kalau macam kita macam main gig kita nak cepat kan, tak ada masa nak ni sangat. So kita datang awal, kita check lah tuning tu, bottom, snare tu semua tu, ada ni lah, check dulu lah. So kira macam main gig lah. Betul. Kalau contract, contract kita ada banyak masa, kita boleh check okay ni, kita nak guna dia ada key-key dia lah. Baru dia hentik dengan lagu lah, tak ada ini kejap ni tinggi ni rendah, tak balance pun kan. And then ada juga, ada juga dari segi macam snare tu kan. Because snare selalunya kalau drum, selalu orang dengar selain selain daripada bagus, orang dengar snare tau. Snare kan? Tu okay, macam selalunya drama dia ke bagaimana, dia akan bawa snare ataupun pedal lah tu yang dia sendiri punya ni lah. Kan macam gitaris dia akan bawa gitar dia sendiri. Dia mesti kena bawa dia punya instrument sendiri. So drama ni snare lah. Yalah. Yang senang bawa. Yalah. Dia punya trademark lah. Ya, tapi identity apa senang. Betul. Tapi selalunya orang orang mesti nak dengar sound snare tau. Sound snare. Kan sound snare tu kan kadang-kadang bukan senang tau nak dapat yang sedap. Yalah. Kan. Kalau ada kat tempat-tempat perform kan, snare asal boleh juga kan. Betul. Boleh ni boleh. Jadi ada snare kan. So better bawa sendiri punya. Kita dah set, setting, tuning kita punya kita rasa sendiri kan. So mana-mana pergi pun kita dah selesa. Kita lagi pun sudah selesa dengan snare kita sendiri. Kita punya bawa sendiri kan. Betul. Kira ya, senang. So macam snare. Macam macam kira iPool apa tips yang Apple boleh bagi macam dari segi tune snare? Kan biasa kan snare kan, biasa kan macam berlemak kan, ada lemak lah. Bila pukul tak, ui rasa macam, macam sedap je kan. So macam macam Apple pula banyak, macam mana? Dia banyak faktor juga benda ni. Tengok drum apa yang digunakan dan dia punya skin tu nak kena okey lah. Kalau skin dah lekut-lekut, susah juga nak dapat tuning yang yang okey tu. So kalau skin okey pun masalah juga. So kalau kita macam yalah kira-kira bermakna kena kena skin kena baru ke atau macam mana? Dia tak tak skin yang baru, yang dah season okey kan, tapi dia nak sampai lah macam kalau yang drum bolos tu mana tukar display punya skin kan, selalunya nipis setara okay lah. Tapi kalau kita untuk guna hari-hari kita kena tukar skin yang baik sikit lah, so dia boleh tahan lama, so nak cari tuning tu senang. Low ke high tu makin teruk pun susah juga nak tuning tu. Oh ya, yeah. Ini saya nak tanya kan dari segi tune drum. Kadang-kadang selalu kadang-kadang ada ada yang tune kan selalu berdengung kan? Kenapa? Kenapa? Ya, overtone. Macam mana nak menghilangkan overtone tu? Okey, nak guna kita boleh ambil tape ke, letak tape sikit ke kat tu, so nak kita boleh cut overtone tu. Tapi jangan banyak sangat lah. Kalau terlampau banyak sangat dia tak sedap dia. Jadi muffle kalau banyak pun tak sedap. Tak ada tone kat situ.
Banyak sangat kita letak sebab nak hilangkan tu. Kadang ada orang beli yang apa, yang ring tu kan, letak seketul tu sampai, kalau saya lah, saya tak selesa sebab terlalu pekat. Banyak sangat dia punya, so dah tak ada. Betul, kalau recording tu lain lah. And then recording lain kan, so mic bagus apa semua ni sebab kita live kan. Betul, live. So bagaimana pula dari segi, selalu kan kalau macam contoh Mat Saleh kan, bila diorang buat konsert, bila diorang buat konsert, kadang-kadang diorang guna trigger tu. Trigger. Trigger. Kan, trigger. Maksud dia, diorang guna trigger lah bila dia, bila dia live. Sound pun sedap juga. Kan? Sedap je. Dia depend pada sound man, pada tempat. Kan, kalau Mat Saleh dia punya sound system bagus kan. Ya, yeah, so, kan. Tahu kesesuaian band tu dia, dia punya ni macam mana, rock ke, metal ke, jazz ke, kan. Dia kesesuaian tu lah, sound man dia dengan sound system ni. Okay, so sambil-sambil kita sembang, kita akan dengar lagi sentuhan Apple dengan lagu cover, iaitu lagu JJ. Joget angan tak, joget angan tak sudah. Okay, enjoy.
Wow. Nice, huh? Joget, huh? Kira, actually, joget bukan 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 senang kan nak main kan? Saiful punya suara kena kena unmute dulu. Ah, yeah, alright. So, so macam macam joget sebenarnya bukan senang nak main kan? Maksud dia boleh boleh bagi tips macam mana cara-cara nak main, macam mana kiraan dia tu? Sebab joget ni dia punya ni kiraan banyak triplet. Okay. Banyak triplet. So dia punya fill in tu dia kena tak boleh masuk yang 16 punya fill, 8 punya fill. So dia kena triplet punya fill baru dia kena dengan mood lagu tu. Oh, baru dia boleh masuk kan? 1 2 3 4 6 1 2 3 4 6 atau 1 2 3 1 triplet 1 triplet 1 triplet 2 triplet 3 triplet 4 triplet. Ah, macam tu kan. Hmm. Mood triplet kena panggil lah untuk untuk joget ni lah. Untuk untuk joget kan? Sama dengan ballad punya. Ah, dia tak sama dengan ballad. Okay, so sementara tu kita cuba saya cuba baca SMS daripada kawan-kawan. Daripada Rezal Kadir. Okay. Okay, dia kata mantap. Dia kata mantap. Okay. And then dia kata idola. And then Jayan Yasin. Jayan Yasin ni dia seorang producer. Dia seorang Jayan producer. Kenal lah? Dia ada, saya kenal. Ah, dia dekat. Dia dekat. Sekarang susah nak jumpa dia. Ya, yeah, dia dia di Kedah. Dia di Kedah. Kan? Fahrenheit. Ah, di Kedah, di Kedah. Ya. Yeah. Di Fahrenheit. Ya. Yeah, Fahrenheit. Dia 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 dia, dia sekarang dah jadi producer kan? Produce dekat dekat apa ni? Apa nama company dia? Apa kan? Eh, lupa lah pula. Selalu record dekat NNR record kan? NAR. And then kita ada Ross McQuay. And then dia tag nama Azman Bai. Ah, kawan kawan saya tu. Dia ada through Messenger. Waalaikumsalam. And then dia ada dia tag juga Ross May, dia tag Sharon Mendoza. Mendoza. Sharon Mendoza. Okay. And then kita ada bro Messenger. Dia kata assalam. Waalaikumsalam. And then Azwan Famim. And then Amy Drama, Nini Mansur. Dan juga Didi Azmi. Didi Azmi. Assalamualaikum Bang Boy and Aipul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana apa orang kata sharing-sharing apa ni support kita orang. And then kita ada Saifix Syam. Salam bosku dia kata. Wow. Okay, so dalam okay, dalam masa yang sama juga kira mari kita tengok gambar ni ya. So ini ekstrim ni boleh boleh ceritakan ekstrim band ke atau macam mana? Oh. Ya, yang kuat ni Skahai ni. Okay, ni. Ya. Ni ekstrim. Boleh ceritakan? So, masa ni dekat. Okay, saya dengan band ni. Saya main dekat Penang ni. Men. Oh, dekat Penang ni? Debut Hotel Penang. Kira bujang lagi kan ni atau macam mana? Bujang lah. Bujang ni, bujang nampak kurus kan? Ya, kurus. Sekarang, sekarang berisi lah, berisi. Kan. Okey, lepas tu kita tengok yang ini. Wah, wow, ini yang ini dekat Hard Rock lah. Panjang. Yang ini yang ini dekat Hard Rock lah, Hard Rock kan. Gambar ni. Dekat saya punya ni tak sampai lagi. Dia lambat sikit kan. Hard Rock tu dengan Sky lah. And then Zilzan symbol ni, ini itu ada Bentley Music, dia ada buat drum clinic dekat tu. Zilzan saya pergi saya attend lah. And then dalam masa yang sama juga Apple juga banyak juga buat macam session tu artis-artis kan, macam Awi sebelum ni.
kalau kan, ada concern dengan Sky High tu. Oh, dengan Sky High. Show ke apa ke. Okay. Dengan Sky. Saya lama dengan Sky. Ini band apa pula ni? Show ke apa kan? Function. Ini grup grup apa yang yang tak keluar lagi. Duduk. Yang saya tidur tu lah. Uh-huh. Tidur tu. Ya. Yeah. Oh, itu band dekat kampung saya. Sebelum saya berhijrah ke Kuala Lumpur. Iya. Yeah. Band dekat kampung. So, saya dekat kampung. Band ni lama juga saya dekat kampung. Dekat mana ni? Messenger. Negeri Sembilan. Oh, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. So saya dengan band ni. Kira klasik tau kan gambar ni kan? Klasik. Lama ni. Masa ni kita masuk battle the band kot. Dekat Seremban kot. Masa ni kira main drum lah dengan grup ni? Saya drummer lah. Wow, happening eh. Dengan grup tu. Banyak main pasang kahwin. Saya start dengan pasang kahwin dulu kan dengan diorang ni. And then ini yang kampung. Yang ini pula dalam studio bersama dengan Ujang ini King Studio ke apa ni? Ini Menora Studio dekat area setapak ke belakang tu. Ui, dan masa tu kau memang bujang ni. Keris kering lagi ni kan? masa ni kita orang plan nak buat album lah katanya. Masa ni zaman ni saya kerja kilang ni. And then basis si Bud kan? Basis Bud kan? Masa ni basis tak. Masa ni dia Bud sekali dengan abang Aero. Jadi satu band kan, Aero kan? Betul. Dia bawa itu ni Ringo Aero tu. Ringo Zen Kilawan Mas tu. Dia yang bawa band kita orang ni. Di studio sini dia hantar demo tape semua ke abang Zen Kilawan Mas. Dulu nama dia Ringo Aero kan, Kepulan Aero. Tu dia yang bawa. Dan kita orang ni pergi ke KL. Nak record dekat Menora ni lah. Menora weh. Saya masa tu baru lagi nak recording, kita tak ada experience. So itulah tak selesai saya kenal yang Ujang Aziz ni. Satu nama besar juga Ujang Aziz yang banyak bagi support saya juga. Saya selalu ikut dia kadang dia show apa TV apa semua saya selalu ikut lah. Tapi kira bagus juga kau kan, kira macam Ipul ikut orang-orang yang macam tu kan, kira baik kan, macam drama. Kawan-kawan kan. Kawan, so, nak belajar nak sebab yeah, nak belajar. Ya, bagus. Macam tu baru betul. And then kita tahu kita tak bagus kan main. Kita boleh main kan. Kita nak jadi bagus, kita nak bercampur kan. Ya, kadang-kadang ada orang yang bagus. Ya, ada orang kadang-kadang dia tak campur orang tau kan. Maksud dia dunia dia je kan. Dunia dia. Kan. Jadi kena bercampur juga. Orang kenal kita apa? Ramai kawan. Betul. Kan? Kena bercampur baru kita boleh. Ini dengan siapa pula ni, macam negro ni? Wira tak? Bukan. Itu. Negro ni. Ni masa ni dia ikut siapa? Ini siapa ni? Basis. Banyak ngeri ya. Tinggi web. Siapa tu? Negro tu. Negro ya. Ya. Masa ni kita orang main dekat Cantat. Dekat Rock Bottom Cantat. So dia datang dengan basis tu. Apa dia yang bawa. Negro dia sama. Masa ni dia backup Siti Nurhaliza dekat Kuala Lumpur. Oh, basis ni lah. So dia ni drama. Oh, drama. Yang negro ni. Oh, ya, ya. Negro ni. Drama. Masa ni dia ada show dengan Siti Nurhaliza. So, dia main drum masa show dengan Siti tu. So, malam mungkin dia tak ada rehearsal ke apa. So, dia jalan-jalan dengan apa. Bisnis tu. And then dengan ni Sifu lah, Gregorian lah. Kan? Ini Otai lah, legend lah. And then drama reggae. Reggae ni Flo Poppy kan? Tak sampai lagi. Bukan gambar. Ya. Kira benda-benda begini. Reggae. Ini drama Kumpulan Eka Matra. Cik Eka Matra. Oh, Eka Matra. Okay.
Dia selalu buat perform dekat dekat ni restoran Salai Master. Saya kalau turun KL daripada Penang, saya pergi tempat dia tengok dia perform semua kan. Oh, Thai kan. Oh, ini sifu lah, Ujang. Kan. Ini sifu lah. Ini master sifu lah. Alright. So apa-apa saya tanya dia lah, macam mana sifu kalau macam ni lah. Dia selalu dia share lah. Bagus share, eh. Okay, macam okay, pun macam ni pun lah. Dia selalu share lah, dia share ilmu dia, experience dia. Bagus, kan. Bagus kan. Dan bagi bagi semangat kan. Ha. And then apa ni, band band Cina ini, apa nama band ni? Band Cina ni, apa nama band ni, hari-hari lain penyanyi lain, penyanyi lain, esok lain. So British pun kadang-kadang, selalu saya dengan pop ya, yang setiap malam tu dengan bassist. Macam pengalaman Apple lah, bermain dengan band Cina, apa beza dia dengan band yang macam Melayu ke? Apa beza dia? Ada beza tak? Beza. Beza dia macam sini ni, lagu nak kena banyak. Lagu kena banyak ah. Nah, sebelum saya join tu kan, saya kena member bagi saya lagu ke kantor band ni, dia orang ada main lagu macam ni. So, kena cari ah lagu dia. So, prepare lah, siap kan. So, malam dia orang petik. Okey, dan lagu ni. Oh, kira okay, so saya ni lah. Kita punya dalam score ke dalam sheet dalam iPad. Okay. Dia orang banyak guna iPad. Kan? Oh, okey. Saya lah dalam tajuk dia. Sekarang dia orang sebut lain, tulis type lain. Kan dia bunyi lain, dia punya ejaan lain kan. Alamak, aku tak ada lagu. Kan? Lagu tu ada. Sebab lagu dia banyak beri. Okay, lagu ni. Kita cari. Ada. Okay, sama. Selesa. Lagu ni ada. Okay, ngam. Tapi ada orang tak ada praktis. Dia orang tak ada praktis. Oh, dia orang tak ada praktis. Tak ada praktis. Mana lagu kita kena cakap lah lagu ni. Sebab kita tak ada lagu, kita tak ada orang share score kan. Kita boleh buat guide lah untuk kita kan. So nanti balik kita cari balik lah. Buat kerja rumah juga. Ya, tapi dia lagu banyak. Tapi perasan tapi perasan atau tidak, lagu Chinese susah tau juga. Kan? Susah juga, walaupun dia ada yang kalau ballad pun dia ada 2-4 lah. Ya. Translator ada 2-4 lah. Dia tak ada 4-4. Ada 2-4 pula kat situ. Kalau kita cari lagu tu kan, baru kita nampak mana tu. Kalau lagu-lagu belah-belah Hong Kong lagi lagi gila. Yang old school. Oh, school. Ya. Yang lawak. Ya. Mana nak counting tu? Yang bukan apalah yang saya perasan lah kan, macam dorang satu muzik dorang pun very very challenging. Lepas tu dari segi sound pun sedap tau. Sound macam ada dorang gunakan macam sound-sound baru. Kan? Dia senang lagu. Ballad pop dia pun sedap juga. Sedap layan juga. Pop ballad dia. Okay, so kita ada SMS sedap lagi. Paul, kita ada SMS lagi. Dia kata daripada Bro Messenger. Dia kata, internet sangkut ke sifu Apple? Dia kata. Hari ni masa ni dia punya line slow sikit. Kita maaf lah banyak-banyak. Ini line sangkut-sangkut sikit. And then kita ada Azman Bai. Dia kata, wow, master. Dia kata. Baju. Okay, sekarang ni. Dia buatkan saya satu baju. Oh, ya? Yeah. Wow. Nah, ni Azman Bai ni, dia buatkan saya satu baju. So, gambar saya. Dia minta saya gambar. Saya nak buatkan baju untuk saya. Wow. Wow, bagus dia ni. Kira dia memang designer master, lah. Dia pun master juga. Pasal dia panggil kita master. dia pergi tempah. Dia tempah. Itu dia dekat Langkawi. Minta tambah. Dia nak buat custom baju untuk saya. Wow. Dia kawan lama lah ni. Oh. Okay, so dia selalu support dia. Dia. Okay, so dalam masa dalam kita sembang-sembang ni, apa kata
saya akan mainkan video di mana yes. Apple di mana ya di mana Apple bermain drum di Red Hot Club Patong di Phuket ya. Di Phuket. Okey, ini kira perform di sana ke ataupun jamming ke atau macam mana bercuti ke atau? Saya masa tu birthday saya sebab saya dah dengan kautin dengan musician dengan bartender tu dia. Kan dia tulis nama birthday boy dia nak jam bagi dia jamming satu lagu ke kan. Tu saya kena panggil tau. Birthday saya lah, wife nak buat surprise lah kan. Live band masa tu. Okay, jom dia punya drum set. Yeah. Okay, jom kita tengok eh. Okay. Oh,
Wow. happening ah. Happening. Memang memang best. Enjoy betul lah. Okay, actually kita punya segmen ni satu jam je lah. Kita dah hampir sampai ke penghujung dia. Tapi sebelum tu kita baca dulu mesej daripada kawan-kawan. Okay. So daripada Bro Messenger, dia kata memang best. Video di Thai ni sound meletup. Letup. Dia kata. System dia lah eh. Yeah. And then John sikat tepi. Dia kata tight drama ni. Dia kata. And then Bro Messenger lagi, dia kata belanja drum solo. Okay, sekejap lagi kita belanja ya. Okay, all the best to my brother Rizal Kadir. Okay, di atas permintaan kita mainkan drum solo. Video daripada drum solo. Ada drum solo Okay. Mari ya. Kita try.
Wow, happening ah. Happening kau. Lamanya dah tengok. Lamanya kan. Dia nak habis ni. Orang lain tu bila nak habis kan. Iyalah kira idea tu kira nak kena banyak juga tu kan idea kan. Nak solo-solo tu. Dia spontan lah. Idea kalau drum solo selalu spontan lah. Dia datang sendiri lah. Apa benda yang kita practice tu. Dia macam dia sekali lalu je lah. Nak keluar apply benda ni, apply ni. Yang kita practice tu lah. Yang akan membantu. Betul, kira kira 5 minit tu kan solo. 5 minit tu kira panjang tau. Orang marah. Marah orang. Orang nak balik ni kan. Berapa habis kan drum solo sampai sudah. Tapi okey lah, kira menarik lah, menarik kan. Enjoy. So okey, ikutkan kita ni dah sampai penghujung. Dah sejam kita. Sejam. Very cepat kan. Okay, so sebagai sebagai drummer, kira orang kata apa nasihat yang Aipul boleh sharing lah dengan kita punya kawan-kawan kan? Bagaimana nak maintain kan dari segi permainan? Bagaimana kalau orang yang baru nak mencebur dalam bidang drummer, apa yang perlu dilakukan? Boleh sharing tips tak sebelum kita menutupkan kita punya tirai. Okay. Kalau kita buat apa pun kan, kalau kita nak jadi bagus kan, kita buat terbaik kita, penting kita buat tu ikhlas lah. Jujur, memang ini yang kita nak kan. Kita kena ikhlas lah apa yang kita buat tu. Kita kena rajin lah. Rajin dan practice kalau macam drama kan, practice seperti guna metronom nak bagi kita konsisten tu, kita perform tu, kita konsisten lah. Itulah kalau selalu guna metronom tu. Kita banyak membantu lah. Lepas tu dari segi practice kita kena rajin practice lah. Macam saya sebelum ni kan, macam saya perform tu, sebelum pergi kerja tu saya akan warm up dulu lah. Dalam 1 jam, 2 jam saya akan pisah. So malam tu, bila malam tu perform kita steady lah kan. Betul-betul. Macam ngantuk. Lembek kan. Lembek kan. Kita dah kat rumah kita dah warm up dulu. Semua stretching semua, main dengan klik semua. So malam tu kerja, dia steady lah. Kira macam Apple juga ada macam beli satu apa ni macam drum machine kan? Ini pun ni sebab PKP lah. Sebab sebelum ni saya tak ada drum machine ni. Sebab PKP, so ada rezeki sikit, saya belilah satu set Roland ni. So kat rumah at least saya boleh practice juga. Itu yang saya buat drum cover. Saya letak masukkan kat saya punya YouTube channel saya kan. So ada aktiviti saya juga lah. Sebab sebelum masa start PKP, saya tak pegang drum sama 6-7 bulan kot. Saya tak pegang seat langsung. Tinggal terus. Lama tu. Tinggal lama lah. Masa start PKP tu kan. Tak pegang. Lepas tu bila kita nak start balik tu, keras. Jadi kenapa jadi susah namanya, sebab kita dah tinggal lama berkarat. Betul-betul. Ada pun dulu practice pad. Practice pad tu dia okey lah tu, kita memang kita punya wrist pun semua fingering kan. Cuma kita tak boleh nak apply. Kalau ada drum set macam ni, dia ada tom-tom, cymbal kan. Dia tu rumah ada jiran sebelah. So kalau pakai drum tak mengganggu jiran. Jiran tu tak tahu kita tengah main drum. Kan kita pakai earphone kan. Kalau siang boleh pakai dekat speaker lah. Okay, so sebagai kata-kata akhir lah, kira apa-apa yang ciri-ciri yang perlu ada kalau nak menjadi drummer yang apa orang kata, menjadi drummer yang sentiasa maintain lah. Maksudnya yalah, because nak dalam muzik ni nak maintain susah tau kan. So mungkin Apple ada tips yang Apple boleh bagi nak maintainkan benda tu. Nak maintain ni kita kena banyak sabar. Ya, sabar, kita kena rajin kan?
Rajin lah. Kalau buat apa pun, kalau kita malas, tak, tak jadi juga kan. Dia Betul. kena, benda tu kena dari kita, dari diri sendiri lah. Ada disiplin lah. Kan? Disiplin. Okay, so Sabar. okay, so saya ingin berterima kasih kepada Apple kerana sudi Terima orang kasih. ya Terima kena kasih. Terima kasih. join dalam kita punya sembang-sembang, borak-borak kan dalam sembang sembang betul punya. Di mana kita akan bercakap benda yang betul saya. Yang fake-fake tak ada. Ini. So, Betul. ya, yeah, so terima kasih ya kena sudi. Terima kasih dekat Abang Boy sebab sudi beritahu saya untuk program ni kan. Kita santai-santai, kita sembang-sembang kan. Okay. So ada juga sama. Aktiviti tu kan. Betul, Kita boleh betul, share, betul. Boleh share pengalaman. Ya, yeah, terima kasih juga kat Abang Boy. Dia kira dia sepanjang PKP ni kan kita tak boleh bergerak ke mana-mana kan. So dengan benda-benda begini betul. Kita boleh sharing-sharing kan, sharing-sharing idea. Ah. Okay, so sebagai penutup saya akan memainkan video daripada Apple di mana mereka perform lagu Halloween di Hard Rock Penang. Oh, Halloween. Okay. So okay, terima kasih ya. Bye bye. Terima Jumpa kasih, lagi. Awak. Okay, same. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada yang menyokong kita, SMS kita. Terima kasih. Alright. Orang-orang saya yang selalu support saya. Okay, mari kita lihat.